Bapak orang seni kayaknya ya? Pintar main gitar ya? Tadi saya datang, Bapak lagi main-main gitar, lagi main-mainin kayu. Suka main gitar? Suka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Detik Asa dalam aksi nyata berbagi rasa menebar asa. Ya teman-teman, kali ini kita berada di daerah Cikande, Serang, Banten. Di tengah perjalanan kita melihat seseorang yang lagi tiduran di pinggir jalan. Di depannya ada sebuah gubuk kecil. Nah, sepertinya ini adalah orang terlantar ataupun ODGJ. Sekarang langsung aja kita dekati, kita gali siapa dia sebenarnya. Assalamualaikum. Pak, perkenalkan. Saya Asril. Dengan Bapak siapa? Dengan Bapak siapa? Hah? Ade. Pak Ade? Oh, Pak Ade. Pak Ade orang mana, Pak Ade? Hah? Orang mana? Kebagusan. Kebagusan. Di mana itu? Jakarta. Hah? Jakarta. Jakarta. Di kecamatan apa, Pak? Hah? Pasar Minggu. Apa? Pasar Minggu. Pasar Minggu. Pasar Minggu. Oh, iya. Nah, Pak De tahu nggak ini berada di mana? Ini Bapak berada di daerah Cikande. Berapa lama di sini? 4 hari. 4 hari? Oh, jadi tidur di sini. Oh. Pak Dek, nama asli, nama panjangnya siapa? Muhammad Nuh. Oh, nama panjang Muhammad Nuh, panggilan Ade. Oh, gitu. Ya teman-teman, ini untuk memandikan Bapak Ade ini sudah pasti tidak bisa karena ini kita berada di lingkungan pabrik. Ini sudah panjang jalan, ini tidak ada pemukiman, ini jalan raya, jalan besar, jalan satu-satunya. Kita hanya bisa menggantikan baju. Ini badannya bersih, ini orangnya mandi nih. Rambutnya juga bersih, nggak gimbal. Buka bajunya. Itu badannya bersih.
Ini jenggotnya kita potong aja ya. Pakde udah makan belum? Belum. Tadi mau makan sekarang. Makan ya. Dibeli nasi dulu ya. Ya dah. Jadi ini udah siang, hampir sore. Kita cari nasi dulu. Makan ya. Nih, nasi. Makan sekarang ya. Minum dulu dong. Minum teh manis. Suka teh manis kan? Tangannya. Jadi kita biarkan dia makan dulu. Nah, setelah makan nanti baru kita wawancara lagi. Bapak udah makan nih, ya. Nah sekarang mau rokok. Sekarang Bapak tulis, ya. Tulis nama Bapak. Muhammad Nuh. Coba dibaca. Nama Muhammad Nur. Alamat Jalan Cepagusan RT 10 RW 5. Terus nomor 91. Ruang Kebagusan Kecamatan Pasar Minggu Jaksel. Nama Ibu Munjiro. Nama Bapak Muhasan. Nah, Bapak berapa orang bersaudara? 6. Bapak nomor berapa? Nah, coba Bapak tulis nama saudaranya. Tulis nama saudaranya. Nah, bacain. Depan. Nomor 1. Nomor 1 Nur Hasona. 2 Muhammad Nur. 3 Mulyani. 4 Sumiati. 5 Muhammad Jailani. 6 Andi Pribadi. Nah, Bapak ini berasal dari mana nih sukunya? Memang dari Jakarta sejak lahir atau bagaimana?
Oh, memang di Jakarta saja lah ya. Bapak orang Betawi? Oh, Betawi. Nah, Bapak dulu kerja di mana, Pak? Bangunan. Oh, kerja bangunan. Nah, nama istrinya siapa? Belum punya. Belum punya? Jadi Bapak belum pernah menikah? Belum. Bapak dulu sekolah terakhir apa? SD. Oh, Bapak tamat SD. Nah, selama ini Bapak kerjanya selain bangunan apa? Bapak pernah mengamen? Pernah. Oh, pernah. Bapak orang seni kayaknya ya? Pintar main gitar ya? Tadi saya datang, Bapak lagi main-main gitar, lagi main-mainin kayu. Suka main gitar? Suka? Oh, nah. Sudah berapa lama Bapak Ade di jalan ini? 4 hari. Kenapa Bapak kesini? Nggak tahu. Nggak dicariin orang tua? Hah? Dicariin. Ini Bapak kan kulitnya bersih nih. Ya. Bapak mandi di mana? Mandi di mana Bapaknya? Di mana mandinya? Di kali. Iya, jadi Bapak ini meskipun dia terlantar di jalan, tapi dia mandi, hanya saja memang tidak ganti baju. Dan tinggal di sini nih. Jadi ini ada warung, bekas warung. Nah, dia tinggal di sini. Kemudian dikasih tirai sama dia. Jadi kalau hujan, air hujan itu nggak masuk, dia pintar juga. Jadi Bapak tidur di sini ya? Udah 4 hari. Yaudah nanti Bapak tidur sini aja ya, biar nggak basah-basahan. Jadi tidak banyak yang bisa kita perbuat untuk Bapak ini. Kalau kita mandikan, dia bersih, nggak perlu dimandikan. Kalau untuk rambut, memang sengaja tidak kita gundulin, karena kasihan rambutnya bersih. Memang tipenya nih orang seni, jadi suka memanjangkan rambut. Jadi rapi, karena rambutnya ini nggak gimbal sama sekali. Bagus, rapi, dan kulitnya bersih. Jadi kita memang tidak memotong rambut, tapi kita hanya memotong kumisnya saja. Bagi teman-teman yang mengenali wajah Bapak Ade ini atau Bapak M. Nur ya, Pak M. Nur, silakan hubungi kami. Bapak ini terlantar di Serang, Banten. Kasihan ini beliau terlantar di sini. Dia memungut-mungut ini barang-barang rongsokan. Nah, itulah kegiatannya. Tapi kalau dilihat, memang orangnya ini rapi. Rapi, bersih. Semua tertata dengan rapi. Meskipun ini barang-barang rongsokan, tetapi tidak berantakan. Semua tertata dengan rapi. Ini ada sepatu bekas. Tertata dengan rapi di sini nih, semua. Pakaian, rapi semua. Ya, baik teman-teman. Mungkin hanya itu yang bisa kita lakukan terhadap Bapak Ade ini. Silakan hubungi kami jika Bapak Ibu mengenali wajah Bapak Ade. Dan mohon bantuannya juga. Karena di video ini ada alamatnya yang cukup jelas. Mohon bantuan kepada teman-teman membagikan info ini melalui via grup WhatsApp daerah yang disebutkan ini. Mudah-mudahan informasi ini sampai kepada keluarga. Baik teman-teman, terima kasih sudah mengikuti perjalanan kami. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.